Ya, di rambut aku keriting. Ini kan enggak sih. Halo. Gimana ada foto udah dong. Sebenarnya ini enggak ini doang sih kayak. Nih, terus apa lagi? Pokoknya harus menjang lifestyle. Baru bangun tidur kah? Ani? Gimana rasanya di tim Jibril? So fun. Pose jebel kesukaan aku. Tapi pose jebel tidak kesukaan aku gitu. Kok kayak aneh banget ya. Suaranya berat, lagi sakit kah? Emang iya? Gak sih, biasa aja suara aku kayak deep voice. Kamu nggak tahu mau ngapain, bosan banget. Siapa yang kemarin tuh shoot online sama offline sama aku? Ya kayak bindeng. Enggak, biasa aja. Ya ampun, aku sebelah salah. Pasti kalian bosan nonton aku. Sebaiknya aku hari ini aku gak make up-an males. Kok gak ada kaca? Aku ikut semua tuh shoot. Masa sih? Katanya gak main. Main apa? VC nanti skip. Parah. Oh gak sih, tadi aku habis nonton kayak film series itu, so seru banget. Wow. Ntar ya, aku benerin dulu. Ada si ganteng. Ciko mana? Lagi di luar. Bentar ya. Dingin gak sih ini? Dingin gak?
Iya. Atau panas? Biasa aja. Ih, kecil. MCN-nya kita luas banget, bagus. Kok kayak lemes gitu, bro? Ya, so lemes gimana? Orang udah biar aja sih. Jalan. Chat line, siapa chat line? Kemarin. I see. Aku lihat ke friendinya Puel. Beri notice me dong. Hai Kak Chicken Nugget. Udah friend nih sama Yip. Iya benar. Enggak sih sebenarnya udah dari mana. Gitu. Tahu enggak sih guys waktu aku pernah beri dia dan sering. Terus kayak Yip tuh kayak hampir sering kebetulan di depan aku gitu loh. Lalu kalau Yip tuh kayak kita sering pas-pasar, kita ketawa-ketawa sendiri kan. Bayangin gimana enggak ketawa-ketawa, kita kayak tiba-tiba kita ketawa berdua kayak cringe aja gitu. Terus orangnya Kaif kemarin ngobrol sama aku kan, dia nanya first impression aku kalau dia katanya gimana. So aku pikir kayak orangnya kocak gitu kan. Terus dia bilang kenapa. Terus dia bilang, hah emang aku gak kelihatan sombong kata orang-orang, aku kayak sombong kayak judes gitu. Aku bilang, ah enggak sih, malah kayak ya kayak biasa aja gitu, malah kayak baik. Terus kita kayak cerita-cerita gimana rasanya menjadi adik yang ter itu sama kakaknya. Bagaimana pesan yang usah diceritin sih? Seru. Ya, seru. Yang masih canggung sama siapa di tim J? Canggung sama KGB ya. KGB. Siapa lagi? KGB. KGB sama Cheryl. Siapa lagi? Sisanya enggak sih. Udah sering apa? Sisi mungkin? Enggak. Aku sering kayak Kak Jinhab. Enggak juga. Kalau sama kampen, enggak lah, apanya, enggak ada canggung sama kali. Malah kita sering banget ngobrol kayak ngobrol aja gitu. Kayak, kafe nih, dia bilang, dede, gitu. Kayak gitu, udah kayak, ya udah, ngerti gak sih? Gitu. Sama Jinhab akrab gak, bre? Bilang akrab banget juga, enggak, cuman kayak, ya oke. Kak Juli, kalau Kak Juli kita lumayan sering banget ngobrol. Lumayan sering ngobrol, gitu. Kayak gak tau kenapa aja. Dia nih baik kan? Baik dong, lucu banget dia orangnya. Kayak ramah banget. Cerita pas latihan sama tim dong. Waktu GR kali ya. Kayak, karena aku lumayan banyak salah. Bersin. Lumayan banyak salah ya. Kayak banyak banget salah. Terus kayak kakaknya ngasih tahu kayak ini bukan kayak gini gitu. Nya apa lagi nih? Enggak, maaf ya aku udah betul enggak kelihatan. Kalala gimana? Oh iya Kalala, Kalala baik. Baik, semuanya baik. Kayak aku showroomnya enggak lama-lama deh. Abel di mana sih? Bentar ya guys. Abel minum. Kasih minum aja guys.
sampai jam 19.30, ya enggak 30 menit sih. Mau udah hancur roomnya? Enggak dong. Kok ada yang bilang mirip, kamu mirip Umpen? Ya aku merasa aku mirip sih, jujur. Ngapain? Oh, Dino no. Berantem lagi. Ini Chan main game. Atau canggung kalau sama Ciciani deket apa enggak, atau canggung banget kalau deket sama Ciciani? Dibilang deket banget enggak, dibilang deket juga enggak, jadi kayak biasa aja. Tapi dibilang canggung juga enggak. Seifuku favorit di ini apa? Yang itu, yang M2, M3, M4. Terus semuanya suka. Pajama tanggal 11 gak dapat nih, tapi pengen beli CGV, beli dong. Nanti ya. Tuh lihat ya, aku panjang. Sebenarnya ada juga yang ada yang bisa dipanjang, tapi kayak mata-mata mana ini aku taruh situ. Di antara semua lagu JKT48 paling suka lagu apa? Gak tau kenapa, mungkin ini lagu basic JKT48, tapi aku suka Heavy Rotation. Terus apa lagi ya? Signal Season. Terus terus apa lagi? Itu sih apa namanya? Ya banyak itu. Tangannya enggak tahu, suka aja sama lagunya, enak gitu. Apalagi ya? Diem, Hai Kak Chicken Nugget.
Hai Kak Tommy. Hai, aku Kathleen, tapi udah poninya udah aku ilangin. Ini Owl namanya. Hai Kakak. Apa ini? Sini loh, lihat sini. Aduh. Tada. Budi. Budi. Os. Kenapa kamu udah teringat di kamar? Mandi di kamar. Ya gak apa-apa, namanya siapa? Siapa? Udin. Aku Kathleen tapi poninya udah hilang. Oke. Email. Ketahuan dong. Tunggu ulang-ulang. Tunggu ya sebentar. Pasti gak banget loh. Kimi. Ini itu. Terus astaga. Sereal terenak sedunia. Kan dari kamu ini. Kamu yang nyalain. Kamu. Aku yang ngasih ke kamu. Enggak, kamu yang nyalain. Cih. Dingin itu ya serangnya. Enggak, ya aja. Biasanya enggak pakai buah. Karena enggak ada susunya. Shopping online. Aku jatuh. Tim serial dua duluan apa? Gua duluan. Mungkin yang nonton kemarin backup tim dia. Serial duluan lah. Gak kenyang gak pake nasi. Gimana tuh? Misalnya aku pakai nasi atau nggak pakai nasi, ya jelas pakai nasi gimana tuh? Nanti nangis nggak pas nasi aku, aduh, nanya kok nangis kok ditanya, kan nggak tahu juga.
kaget kenapa MC kemarin mirip Boyle. Nggak tahu, mirip aja Boyle. Abis susunya enak banget. Udah friend banget ya sama Kaif. Gak tahu sih Kaifnya gimana ngomongnya. Sepertinya iya. Rasanya bawain lagu Gedis sama Ian ya, padahal kamu masih SD. Ih bener banget, gak tahu gimana sih. Kayak gimana gitu ya. Hai, jidat di mana-mana. Kamu udah pernah diinjek belum Li sama Kak Gaby? Untungnya belum, dan aku pernah diinjek sama siapa ya? Waktu lagi show kayak sakit banget gitu kayak. Tapi enggak tahu kenapa lama-lama kayak udah hilang. Tapi bukan Kak Gaby, soalnya Kak Gaby lagi jauh posisinya sama aku. Siapa ya? So kayak aku diinjak, tapi kayak ya udah enggak apa-apa. Itu dong. Kenapa kok gak disebutin? Gak apa-apa. Kemarin pas M2 Talia beli buat dia. Iya sumpah sampai telat masuk. Nyebelin. Tadi habis bertemu akademdem, seru sekali, so fun. Ditunggu ya. Kalian dapat gak tiket sensor akunya? Ada yang dapat gak? Ada yang nonton gak? Gak dapet ya. Aku CGV, mantap. Yang gak dapet CGV aja ya. Beri suka sama GV-nya. Suka Kak Cika, makasih. Tapi si GV Papua emang ada di luar, apa namanya, di luar itu apa, ada selain dia FX ya. Sedih banget yang nggak dapat tiket, dapat tiket live stream akur. Yang nggak dapat tiket itu nonton di si GV-nya aja. Nanti itu loh, nanti loh. Dia suka gak gimana? Suka, ketika itu aku taruh kasur. Apanya apa nih beri, itu serah kalian aja sih.
Ya Allah, Kak Cika, udah aku jawab. Gak apa-apa, udah. Suka, Kak. Lucu banget. Nah, bisa-bisanya aku mau finish live, padahal mau aku tulis caption. Selamat well, iya. Sampai jam berapa, Dek? Oke, sampai jam 9 doang. Soalnya gak bisa malam. Aku jam 7 ya? Berarti jam 8. Iya nih. Ya berarti jam 8-an. Gimana kemarin ini seru. Terus naik pajama main capek sih, kayak harus ngumpulin semangatnya apa ya, biar gak kayak lemes gitu. Ntar amat, itu lama kali. Ekstra 3 menit lah. Kenapa sih? Jam 8 bocor sampai jam 9. Ya. Emang kenapa? 1 jam tuh lama. Cuman pajama kemarin aku benar-benar nangis. Ya aku ngeliat kok. Aku ngeliat ada juga yang nangis. Tadi habis kegiatan juga kan. Terus besok juga ada kegiatan lagi. Gitu. Jujur, ya capek dosa, tapi seru. Jadi kayak lumayan hilang gitu loh rasa capeknya. Siapa itu? Kimia. Minggu depan ini lagi enggak? Gimana ya? Kan tanggal 11-nya udah gimana tuh. Kan itu ini tanggal 14. Wah, aku dapat dari rumah banyak. Makasih, Kak. Kenapa wek-wek? Lupa maaf ya. Apa-apa. Lucu deh itu apa namanya, apanya kaci kenaget kayak di mangkok gitu ya, tapi lucu semua sih. Itu juga Das Bagas lucu. Ini juga pan apa apa deh gitu namanya. P, hai Kak Nurman. Lebih lucu kamu. Aw. Gimana cara naikin langsung dulu? Gini, masa gitu? Bisa.
ikutan ah musuhan. Kamu sihnya di JKT siapa? Orangnya di tim J. Breakupan terakhir syuting sinetron, nggak tahu. Terima kasih. Hair dryer. Ada babi. Oing oing oing. Oing oing oing. Oing oing oing. Ya lanjut sendiri aja. Ada babi. Oing oing oing. Ada monyet. Huhaha. Nanti kita ntar setelah kamu grade bullying apa enggak? Ya, ya udah aku sapa sekarang aja. Hai Kaldi. Tadi yang nanya sih siapa aku apa yang handy? Siapa ya tadi yang nanya? Mari kita lihat. Lupa. Mana? Kok hilang? Orangnya kok hilang? Di komennya hilang. Oh ini Vikanya Jeci. Pasti aku kak Jiji sama kamu Pen. Absen dong, iya di sini. Cabil mana di luar? Iya, oke, okay. Pasti kak Gebi. Kak Gebi adalah kakak panutan, ya. Oh, sos. Mau absen. Bener kantin ku dapet apa nih? Hah? Kok aku masuk raus besar? Punya Seifuku Fave Gabri. Punya dong. Seifuku Yagumena Summer lucu banget, pengen. Sesuatu yang paling penting dari cinta. Paket. Mari kita lihat apanya yang lucu ya, Pak. Itu ada yang avanya babi. Ini lucu. Oh, bukan. Siapa lagi yang lucu? Semuanya lucu sih. Bagus apa aku, Bri? Bagus. HBD Dinda yang ke 16. Hah? Maksudnya username-nya HBD Dinda yang ke 16. Ada ulang tahun. Semua lucu. Itu juga punya kakak lucu yang juga ngambil lucu ungu. Itu juga yang Jess. Apa ini Kak Vivi? Pernah di prank member gak? Sering. Kayak dikagetin gitu-gitu sih. Kataral hati. Bang Opung. Bang Opung ulang tahun tuh, Bre. Ya udah, yang ulang tahun selamat ulang tahun. Terus tadi katanya hantu laut Bang Opung. Happy birthday Bang Opung. Happy birthday Kak Opung. Pernah lihat Indah nangis gak? Pernah. Tahu gak Sony Chika Indah nangis kapan? Benar, tanggal 28.
Opung Ray itu loh. Oh, oke. Okay. Happy birthday Opung Ray. Apa namanya tadi ada yang nanya? Apa sih lupa kan tadi Kainda waktu itu nangis lucu banget ya kayak. Terus aku kayak pertama kali lihat Kainda nangis. Aku ulang tahun gak dijawabin. Happy birthday Kak Satrio Pes. Aku cuman debu. Kalau kamu debu, aku apa? Ya. Met ul tanggap. Pernah lihat aku nangis gak? Mana saya tahu, saya kan ikan. Paling parah pernah diperas siapa? Siapa ya? Nggak tahu deh. Izin pamit bentar, udah mau beli makan. Oke, nggak apa-apa, nanti balik udah kelar ya. Enggak. Kenapa nih, Mak? Pernah lihat Abelanya juga? Dih, nggak usah ditanya, lo kenal lah. Hiko, Kimi. Kimi lagi di bawah. Wait a second. Aku insecure sekali. Mau lihat ya? Kok gini? Estetik banget. Lebih rapi kamu atau Bel? Ya jelas aku lah. Gak tadi hilang ya atau ngapa tadi kenapa ya nggak sih bisa request lagu nggak bro nggak bisa cuma ini doang ternyata bukan saya yang like iya emang dari akunya kayak error gitu cuma sih nggak mau ya. Di sini juga lucu nggak sih semuanya gift yang kalian ngasih lucu banget semua benar-benar kayak gemoy kiau apa sih ini juga nih lucu banget ini bisa-bisanya ada barang selucu ini ya pasti ada sih. Tunggu ya. Tada. Ini bisa ngasih. Bersinar sekali. Tapi jujur aku suka semua yang kalian give.
terus kayak satisfying. Tau. Tapi ini aku pajang sih, gak aku pakai, sayang. Bukan sayang, karena gak tahu juga mau taruh mana kalau dipakai. Mendingan aku pajang gitu. Maksudnya juga dapat galan. Terus apa lagi? Banyak. Arika, thanks. Nyak. Pasti dari kanggolan, benar. Lucu banget. Geli. Brandy showroom terakhirnya. Wadaw. Tidak tahu. Psst. Tanggal berapa sih? Tanggal 8 ya? Cinca. 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 Lihat ya guys. Aku juga punya ini sama kayak Marshanda. Marshanda. Tapi Marsha punya yang RG kan. Terus kayak Kyobo. Tau gak sih, aku heran deh. Abel tuh beli lipstick terus. Apa yang ngeracunin Kak Keisha sepuel? Kak Keisha sampe beli lipstick langsung. Terus puel. Tadi lucu kan. Bre, aku tak mau ucapin. Tadi udah, aku udah ucapin tadi. Cuman tadi kakaknya belum datang kali ya. Ya udah deh, gak apa-apa lagi. Happy birthday. Happy birthday, Opo Mare. Koleko lipstick. Aku aja, apa ya, jujur aku suka lipstick. Tapi aku tuh gak suka banyak-banyak gitu loh. Kayak menurut aku tuh mending beli apa gitu, mending beli yang kita suka, ya enggak sih, karena enggak suka lip, biasa aja sama lipstick, jadi mending beli yang lain gitu. Bro, mending beli. Tidak, aku udah beli banyak. Itu. Kalau nggak sih aku terlalu banyak beli sepatu, jadi nggak lagi, nanti aja, nanti lagi. Tapi penting ya, kalian ngerti nggak sih, kalau misalnya aku beli sepatu, aku pengen lagi dan pengen lagi. Tapi kayak aku tahu kalau aku punya banyak, nggak banyak juga, tapi banyak. Sama kayak aku juga suka koleksi sepatu, ya kan? Aku sih kok suka koleksi casing dia. Gimana ya, mak, aku tuh udah punya 7 gitu. Sampai aku bilang, mah, mama beliin aku lagi ya. Tapi aku ngasihnya aku yang lama, karena aku gak suka, udah gak mau gitu. Suka belinya doang. Yang dipakai ya itu-itu aja. Aku tuh beli kadang suruh mama aku, padahal gak mau. Kalau kata Jessie, ya kenapa tidak, benar. Casing custom muka aku mau, bre. Jangan berantem, bocil. Shhh. Udi,
Kimi, sini Kimi. Kimiku. Dan aku sedang mencari di toko oranye, tapi gak ada yang bagus. Kayak saking bagusnya itu sampai aku bilang gak bagus, sebenarnya bagus. Suka koleksi HP juga gak, bre? Kebetulan enggak sih, enggak kayak adik aku. Ini sini. Gemes kan? Enggak boleh diganggu. Kamu kok ganggu sih? Aku suka koleksi apa ya? Aku suka mengoleksi apa yang aku suka. Udah beli casing bre? Belum. Karena masih bingung, sumpah udah berhari-hari. Aku tuh tadinya pengen pesan 2 hari yang lalu kan. Tapi kan aku bingung, jadi gak jadi gitu. Gitu. Koleksi dari rumahnya bre. Aku mau nyebutin podium boleh gak? Oke, boleh. Nomor 13 ada Karaka Hanif. Nomor 12 B.1-nya Caitlyn. Nomor 11 Hantu Laut. Nomor 10 Irsyad F. Nomor 9 Amrul. Nomor 8 Friendinya Puel. Nomor 7 Reka Putra Gwyneth. Ini nama saya tuh ya. Nomor 6 Kageri. Nomor 5 Opung Ray. Happy birthday sekali lagi. Nomor 4 Chicken Nugget. Ya udah lah ya, sebutin aja full ya. Yang keempat Chicken Nugget sayangku. Nomor 3 Mario. Kok gitu? Nomor 3 Kak Mario. Nomor 2 Kang Galon. Nomor 1 Das Bagas. Yeay. Tapi gak boleh ganggu ya gantengnya. Guys, kalian lagi nonton ada kayak film Indonesia gak sih? Ada gak sih yang kayak series gitu? Ada enggak? Please kalau ada kasih tahu saran gitu. Karena aku lagi nonton kan yang kayak apa sih namanya, series ya atau gimana sih, kayak yang series Indonesia gitu loh. Kayak drama Indonesia. Ikatan Cinta Kaib. Gimana ya? Nontonin aja. DJS. Kalian tau kan? Tau gak sih? DJS dari jendela SMP. SMA? SMP? SMP atau SMA? Nonton dari jendela SMP. Sebenernya gak mau nonton, tapi disuruh temen aku. Kayak temen aku nonton ya gitu. Kayak aku jelek ya, lucu tahu, swear. Kalau aku disuruh nonton, kalau kan kalian tahu Sandrina kan, itu tuh kakaknya, jadi kayak aku temenan gitu loh sama dia, jadi kayak disuruh nonton. Tapi aku dulu nonton, tapi sekarang udah enggak. Itu Laskar Pelangi. Ini kali apa lagunya remix? Aku suka Monica, Mama, Bunda, Sandrina Michelle, yes, right, itu. Itu. Terus kayak kita tuh kayak, Samudra Cinta. Apa guys yang seru? Aku baru nonton itu tahu. Apa sih namanya? Aku nonton itu kisah untuk Gary gak sih? Itu jujur seru banget. Kayak Korean drama gitu kan.
Tapi itu kayak baru episode 3. Sedih banget. Dia kayak malas nungguin gitu loh. Kenapa aku taunya kayak baru episode 3 episode gitu. Kenapa enggak pas kayak episode keberapa gitu. Apa gitu guys yang seru? Imperfect series. Iya tuh seru sih. GGS apaan? Yang baru-baru doang guys, ada gak sih? Gak ada ya, oke. Atau gak Korean drama deh, gak apa-apa sumpah. Lagi aku tuh lagi gak ada tontonan. Ada tontonan pun pasti kayak ongoing gitu. Ganteng-ganteng serigala. Oh, kayak gini sih ganteng-ganteng serigala. Iya sih. Kocak. Ganteng-ganteng saya. Idi. Ganteng-ganteng stres. Astaga, enggak tahu GGS. Tahu lah. Coba siapa yang enggak tahu GGS? Aku selalu nonton dulu. Kemoy. Shownship aja bro, enggak mau. Boboiboy, adik aku sih tuh yang nonton. Aku taunya GB, ganteng-ganteng buaya. Itu kayak cocok buat kalian. Ganteng-ganteng buaya. Emang udah lahir ya dulu? Apa saya terlalu tua? Hei, itu kok tahu? Canda. Lihat deh. Casingnya udah beli belum? Belum. Nanti aku mau beli, tapi aku masih bingung. Dan aku pun kayak malas aja gitu nunggunya. Masalah tuh yang bagus tuh dari luar negeri semua, weh. Weh, gara-gara kaib nih. Tau kartun Pimen gak? Gak tau. Di gift casing wajah Ashel mau gak? Terima kasih, gak usah loh. Nanti kebetulan nanti aku kasih ke orangnya aja deh kalau mukanya Ashel. Canda. Temen Jerry katanya nonton pernah dong. Drakor sukanya genre apa? Gak tau. Alice in Butter Border, tahu tapi kayak nggak tahu tapi nggak nonton. Kok aneh sih, tuh kayak aneh. Tahu Strangers from Hell, pernah dengar? Udah nonton drawer tuh apa bun? Drawer apa saja? Drakor kali ya. True Beauty, terus Live On, School 2015, ya gak sih? 2015 kan? Terus yang Putri Duyung Mermaid apa sih? Ya itu pokoknya, siapa lagi ya? Lumayan banyak, gak banyak juga sih. Putri Muyung. Mermaid in Love, The Legend of the Blue Sea. Yes, you're right. Aku yakin itu adalah film yang legend ya sih. Duh, aku takut sok tahu. Apa guys, drama Indonesia please, aku lagi suka banget. Harus mencintai Indonesia ya. Tapi jujur drama yang aku nonton yang tadi tuh
kayak rada-rada sama gitu ceritanya, alur ceritanya kayak True Beauty. Apa dia emang ngikutin konsepnya, tapi kayak nggak tahu juga sih. Soalnya tuh hampir sama banget, kayak actually hampir sama gitu. Kayak itu kan apa ya ceritanya, kayak Moon Ga-hyo kayak True Beauty kan aslinya si Moon Ga-hyo, si Jukyong-nya tuh kan jelek. Terus kayak dia dikenal di sekolah barunya kayak dengan mukanya cantik kayak gitu loh, kayak ya kayak gitu, dia hampir mirip. We're made in love. Gini, oh gini, ya tuh. Cih, ini apa? Cih. Udah gak, mana kacamatanya? Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Elek ya, tulat, elek. Ngawur. Elek! Tuh, kacana sepertinya. Cik, ujiannya aneh lah. Kamu yang gak jelas ganggu. Pirona? Ow! Hey! Kondisinya udah ya, mungkin kan untuk kacau. Mana lihat muka gemesnya? Keras ya. Apa? Yuk mandi yuk. Heavy rotation seperti popcorn yang meletup-letup, kata-kata suka menari-nari, wajahmu suaramu selalu ku ingat. Asik tarik apa? Lama di cepetan. Lama. Belum mandi. Kamu belum mandi. Jangan didengar. Asik. Beresin ish ini. Ini. Undang ya. Apa? Abel kamu tak bilang ya kamu waktu itu, tahu gak guys? Apa? Abel pernah. Baru-baru ini. Kita mau mandi kan? Terserah kalau mau ngomong apa. Terserah. Mandi dulu. Ya udah bye-bye. Karena mau mandi kan, mau mandi 10 kali. Aku udah mandi. Kan kenapa enggak bisa? Percaya banget sih. Oh iya udah jam 8 ya, oke waktunya udahan, bye bye. Ih lucu banget itunya, Das Bagas. Lucu banget. Lucu banget. Lagi rambutnya berantakan terus. Apa ini yang berantakan? Itu namanya keriting, rambut keriting, anda udah tahu. Hah? Udah jam 21? Hah? Udah jam 9? Hah? Udah 2 jam? Udah jam 8. Hah?
jam 8. Apaan ah, udahan gak asik, cik. Jangan-jangan gak mau aku udahan. Guys, ayo sekarang kasih tahu kalian, kasih tahu aku di umur berapa kalian tahu kalau artinya WKWKWK itu artinya gue ngakak. Eh, gue ketawa. Kata orang-orang gitu. Di umur berapa kalian tahu? Pas kalian udah tahu dari lama atau baru hari ini tahu? Coba beritahu aku. Aku juga kaget tahu dan aku tahunya hari ini. Eh, kemarin. Umur 78, Bre. Wah, keren. Umur 200. Umur 10 tahun percaya enggak? Percaya banget. Tapi kan udah tahu dari lama gitu, enggak tahu udah dari aku atau baru tahu. 25 tahun yang lalu atau hari ini hidup gue. Menuju bulan. Udah lama keles, ya udah keles. Tuh mereka gila sama Ciko di luar. Aku baru tahu deh, tahu aku baru tahu dari loh, kayak bilang P, makasih. Apa sih? Yang pakai touch full form dari penuh. Gimana telinganya sehat? Gimana cara Xiaomi biar nggak keflip sih kameranya? Ada settingnya pasti, aku yakin. Set walafiat, walafiat. Oke, berarti ayo anjingin saya, silakan jenggong sekencang mungkin. Ya, ya gini ya, si lucu, si lucu, si lucu. Abis ini ke THT, oh syukur deh. Canda. Gimana kalau alis aku dipakein ini? Ah, kocak. Lihat ya guys, alis aku tebal. Apa sih? Ada inget gak ini apa? Aku pakai ini kapan? Yang jawab pertama, yang jawab pertama, yang jawab pertama. Yuk, nggak tahu saya pakai ini di mana? Kayak koki bun. Kocak sekali. Yuk, yang jawab pertama yuk, mana yuk? Yuk, bisa yuk, mana yang jawab? Fix kan? Kalian gak tahu aku pakai ini kapan. Jahat banget. Pertama, pas kamu ultah ya? Bener banget, sumpah. Keren banget sih. Opung Rey. Semakin umurnya bertambah, semakin pintar kali ya. Woi, woi gue dulu dah. Mana sih? Ya udah sih, maaf, maaf. Lihat deh, enggak ada. Mana? Mana enggak ada? Kakak kabarnya terakhir itu tulisnya wek 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 kayak ada kocan tuh. Jangan ngegas dong. Mana enggak ada? Kakak enggak bilang pas ulang tahun. Mana? Enggak ada, sumpah. Dan disumpah aku. Mana sih yang gak ada swear?
catnya ngilang. Tapi swear nih aku udah paling bawah sebelum yang pas ini sehat walafiat nih aku scroll. Nggak ada. Di bawah topi beret mana ada. Gak ada sumpah. Swear. Wah, ada yang ke Discord nih. Terima kasih. Udah gak apa-apa, screenshot nanti kirim ke Twitter. Wait a minute. Bye-bye, ta-da. Di bawah topi chef. Oh, aku tahu nih. Pasti kakak ngadi-ngadi kan, ngadang-ngadang. Iya kan? Yaudah nih aku paling bawah sebawahnya. Sepaling bawah yang ada. Ini yang dari aku tanya yang WK-WK itu artinya gue ketawa. Nih. Terus mana nih? Kagak ada weh. Ini hampir yang masa mata aku seliweran kan gak mungkin. Masa aja cari. Ya bisa kalian kayak di atas HBD Dinda. Oke, tunggu. Cita getar membela yang benar. HBD Dinda yang kakak ngomongnya woi gue duluan dah itu gak ada tau ah capek gini ya begini. Pasti kalau dicopot wah pose dulu deh mending nggak mau aku lagi jelek awas sering screenshot terus akunya lagi jelek aku marah nggak mau showroom lagi ya ngancem enggak tapi jangan ya aku yang jelek
Wah, ada itu lagi. Apa namanya? Disco. Dari siapa? Dari Dominisus Heri Mahardika. Makasih, Kak. Mana jeleknya sih? Udah, diam. Udah aku screenshot ya, Bre. Tapi jangan di-upload kalau jelek, oke? Awas, Kak. Di udah di SS sejak ih nggak mau loh camping juga udah cantik setelah itu masih mushroom nggak tahu banyak barang deh ini. Iya apa sih kamu ih apa kamu kesini pasti kan kok hilang sih? Ini punya kamu ya? Mm-hmm. Aku juga pernah nunjukin punya kamu. Apa? Aku pernah nunjukin punya kamu. Hmm, aja. Ini susahnya Titi. Oke okay guys, ini jam berapa? Nanti taruh semuanya ini. Asalnya merek Samsung. Sepertinya udah lagi ngapain lagi showroom enak ah nyalain lagi ini mau buat minum aku. Masuk dibuang. Au. Ini apa itu? Tadi oh ini asal itu. Ini. Cookie pack. Nih. This cookie pack. Iya. Jangan. Ini. I don't use it. Aku sakit tau guys. Hai Ciko.
Kocak. Pernah punya sendiri gak, bro? Gak pernah sih. Suka, tapi kayak emang rada serem sih. Seru tuh kalau punya sendiri, ih bener banget. Gimana kalau bunyinya di rumah kakak? Lebih seru bukan? Musiknya sedikit lebih nyentuk ya bun. Iya kan enak kan, makanya. Ya aku siap kayak malam terus sebelum malam, aku kayak dengerin gitu. Terakhir renang kapan? Kapan ya? Kapan sih? Udah lama nih. Bisa memanggil selain manusia tuh bre musiknya. Oh. Udah di tag Twitter biar gak pake kira-kira. Tapi gak ada. Aku sumpah ya, di sini gak ada. Aku bener-bener cekin satu-satu, gak ada. Benang berada tinggi, emang aku kurang tinggi ya. Aku udah benang terakhir itu Oktober terakhir renang. Ih, nyala mulu. Kalau punya nggak berhenti berhenti, nggak tahu ini diputer-puter lumayan lama nggak berhenti. Ganti bre sama lagu Lisa Lili. Gimana kalau kakak aja? Buka HP, nyalain, cari di YouTube link si Runi, itu kan lebih seru. Tingginya Kathleen berapa? 1 110 ya. 160. Udin. Nah. Wow. Aduh gimana ya? Gimana ya? Nih. Cepat ya. Enggak ada yang. Sumpah enggak enak tahu kalau enggak pakai cincin berasa kayak ada yang kurang. Kayak karena udah kebiasaannya gitu pakai cincin. 153 belum ya. Tapi jujur aku 153 tuh sebenarnya aku awal masuk aja 155. Jadi itu salah gitu loh, kayak salah berulang kali kayak tadinya 154 atau 153 gitu ya, harusnya tuh 105 atau 55. Sama, aku gak enak kalau lepas cincin. Kita sama, jangan-jangan. Bisa renang kayak lumba-lumba, gak tau kayak gimana itu. Ya seperti aku tau, kamu seperti aku. Renang gaya batu gimana ya? Putu. Mau aku juga mau. Tadi, cepetan. Cepetan. Jadi kamu dosin lebih pendek dari Abel. Enggak, aku 160, Abel 155. Pokoknya Abel tuh lebih. Ada kayaknya. Pesan dulu aja enggak apa-apa. Pokoknya 160, abis 156 mandi gitu. Aku 170 bre. Berarti kita kalau misalnya berdiri sebelah kan gini gak sih? Gak gini. Kalau aku sebelah, aku tuh pokoknya segini. Pokoknya 168. Gini. Berarti kakak segini aku. Berapa ribu? Cewek banyak.
Ada Devon. Di akademi yang paling tinggi siapa sih? Puel. Satu kayaknya Puel, Kak Keisha, Nabila, terus Kat Katrin, Kak Feby. Pokoknya tuh urutan tingginya terus ada di video promosi, Bun. Ada di video Kak Nunu yang sudah lama yang Votari Norino Chikensha yang maju satu-satu. Kalista, Kanunu, Abel, Kasinta, terus aku, tapi kayak sekarang udah berubah gitu. Jadi aku lumayan gak pendek amat, keren banget. Tadi ada lagi ada kok. Tadi ada Asyel di FX Pre. Wah. Kakak kayak FX. Wah. Puas 170, guys. Hah, gue 168. Hah, gue pas serum ya. Hah, 170. Tapi dia bilang ke aku 168. Iti, awas. Kasian. Sini, Kimi. Gak semua putih palanya. Beri suka Hello Kitty, Kas. Kebetulan enggak sih, tapi mohon maaf, iya kelihatan kok, tahu kok. Kau kelihatan. Satu tujuh puluh terakhir dari showroom. Buset, berarti dia tingginya apa? Setiap hari tinggi 1 senti gitu kali ya. Berapa ya? Ih, lucu banget itu bayunya. Lucu banget, swear aku pengen dapat dari mana. Tolong. Please bagi kalian yang menemukan avatar yang lucu-lucu, kirim linknya ke DM karena saya membaca DM setiap hari. Au. Setiap hari, yes, terima kasih. Bahkan pun kayak yang nge-DM aku 1 menit yang lalu pun aku baca, kayak bener-bener aku kayak aku ngebuka DM terus tiba-tiba ada yang 1 menit yang lalu, kayak hah bisa pas gitu ya. Bohong, gue gak baca, jadi baca. Kebetulan, gimana ya? Aku mau... Ya ampun! Nanti deh kalau udah tanggal 11 kan bisa tuh ya. Dia belum pernah DM kalian. Dia tahu kakak. Jujur, semua DM aku baca ya, kalau kalian nggak percaya nggak apa-apa sih. Bantu online kakak kupu yang aku beri Bandung. Ya udah kuliah detail ya ngejelasinnya kenapa. Shh, Kimi. Kasian yang pakai headset. Can you speak English? Yes, of course I can. But I can't like speak that much. Telinga aku panas.
coba aja aku ngomong pakai bahasa Inggris. Pasti yes, yes, yes. Tolonglah, Bris, pilih gaya buatku. Aku follow kok di cek aja. Percuma di private. I love you apa artinya, Bre? Artinya ini malas banget. I love you artinya I saya, aku love, sayang aku kamu, sayang aku kamu gitu. Kamu artinya sayang aku kamu gitu artinya. Can you speak Japanese? No, I can't. I can't. Enggak, aku mikir biar enggak jadi I love you gitu loh. Jadi aku balik. Kenapa Kimi? Aduh, kenapa sih gue cek banget? Sekarang lagi di Kak Ilman. Bismillah. I miss you artinya apa, Bre? Kangen aku kamu. Thanks for your support, Kak Sobat Halu. Aku bisa gitu kan support. Support tulus kita, Kak Boris. Please, aku tuh lagi malas ketawa. Lagi pengen flat aja gitu. Ya. Coba ditanya itu putunya yuk. Bentar ya guys, mari kita ambil putunya. Ya, semenit lah. Guys, aku cinta sepupu. Ish. Halo Kak Indah. Put for life. Dari teman-teman saya nonton bola. Aduh, ya maaf. Suapin putunya dong, Bre. Oke. Belum ada putih. Udah hafal. Hafal, Bun. Yuk, screenshot.
aneh banget. Ih, aneh. Kamu mau 5 atau 6? Mau 6? Kok bisa? Gak tahu, kan udah bilang. Loh, itu yang punya aku. Kenapa? Gak mau. Apanya? Gak mau ini. Aku juga. Udah gak apa-apa, gak usah dimakan. Nanti gak? Ayah gak apa-apa. Gak dimakan, gak usah dimakan. Gak enak, Ma. Ayo buang aja toh ke piring karena udah lah ambil piring lagi gitu ya. Tadi aku sengaja ambil atas makan. Kenapa? Hah? Ini beli lagi polos. Kayak aku tunggu nyamuk bro. Jadi ini kan jadi kebanyak ini nih. Kamu baru punya, ya ampun, beneran dihitung dong. Mana bisa, nggak bisa lah ya. Gak enak kayak bubur. Tadi udah 3, udah aku hitung. Mau tanya, kenapa kalau kita ngunyah makanannya hilang? Bahkan cuma digigit-gigit bisa, nggak ditelan. Kayak tuh hilang. Kenapa dia hilang? Misteri.
karena jadi halus. Tapi kan kalau jadi halus, kan kayak yang gak ditelan gitu. Karena lalu dalam perasaan seperti aku padamu. Coba ya aku pun tengah diselan. Kan serumnya malam 1 jam. Emang iya? Emang ini jam berapa? Apa tadi? Tuhan kamu belajar kelas 8. Kenapa gak kelas 1 SD? Kan pasti kelas 1 SD orang anak kelas 1 SD udah mikir kayak kenapa bisa hilang gitu. Gak sih, aku doang. Namanya saya tahu. Lah kan kakak lebih dewasa, harusnya kakak tahu. Ya, jawab. Bener, aku udah mau permisi kalian. Semangat kecil nugget. Tunduk guys. Tak bisa pernah. Iya deh, maaf mbak. Maaf bang jago. Ya, santai. Sudah. Oh iya. Bisa-bisanya Puel. Puel. Ciko itu. Apa aku cukup pintar untuk stop deh. Ya ampun masih dibahas. Lanjut di DM. Astaga. Toples kok buat wadah minum. Hah? Toples? Ini kan ada gelas. Beli segala berapa? 5.000. Ngapain? Nih ada mau gak satu? Ini. Banyak tuh itunya. SS Bre game kakak indah. Oke. Canda. Screenshot. Yeay, enggak. Screenshot. Dengar ya. Kalau aku screenshot kedengaran cetrek gitu ya ke kalian.
ngasih itu shoot on the gigi kapan? Nggak tahu. Aku udah nulis sesuatu loh. Wah. Ah, apa sih? Lihat deh. Ih, jangan berantem terus. Aku mau tiduran, mau nunjukin. Ini lucu. Kayak pakai Seifuku. Eh, ya Hey Tension. Ini Kathleen tuh. Ini juga. Terus ini lucu banget. Gemoy. Mungkin karena aku suka ungu jadi kasih ungu. Padahal mah Tata gak apa-apa, kasih Tata aja, gak harus ungu. Aku mulai ngantuk. Sumpah, please kasih aku rekomen buat non film ke Indonesia gitu. Please, please, I want it so much. Cause I wanna watch something like I'm bored. I'm boring, I'm membosankan. I'm bored. Sorry bro, frame-nya warna putih. Enggak apa-apa tahu. Emang mau warna apa? Mau warna pink. Tapi pink juga lucu sih. Kayaknya pink juga lebih lucu. Kisah untuk Gary. Iya, tadi aku lagi nonton itu, sumpah. Udah 3 episode. Itu sweat seru banget. Native Fluffy What? Kayak ini aku boneka apa namanya? Ijo atas kaku. Keluarga Cemara aja. Udah pernah nonton ya? Udah pernah nonton. Ada Kazara. Aku gak mau drama komedi. Ini ceritanya Jamet. Dili. Kita sebutin lagi ya dari nomor 20 ada Sobat Halu. Nomor 19 friendinya Puel. Nomor 18 Tommy Faisal. Nomor 17 Pur. Nomor 16 LZ. 15 Kitty. 14 Generasi 9 JKT48. Halo ya. Nomor 15 Kitty. Nomor 14 Bayon Caitlin. Bayunya Caitlin. Nomor 13 Kinan. Nomor 12 Rian Panji Mardiko. Nomor 11 Rido. Nomor 10 Irsyad. Nomor 9 Reka Putra Gwinet. Nomor 8 Gary. Nomor 7 Dominikus Harry. Nomor 6 Hantu Lautku Sayang. Nomor 5 Chicken Nugget Sayangku. Nomor 4 Mario. Nomor 3 Opung Ray. Nomor 2 Kanggalan. Nomor 1 Des Bagas. Berapa sebutin posisi nomor 1 deh. Nomor 1 dong. Ya. Nomor 1 kan Anda. Ya. Iya kan? Iya. Aduh. Guys, kalau nge-lag tuh berarti enggak ada suaranya gitu ya. Ya gak sih kalau atau ada suaranya. Tapi kayak gelak. Atau kalau nge-lag tuh kayak diem gak ada suaranya gitu. Gimana sih? Gimana? Selamanya lagi udahan. Diem aja, berarti gak ngapa-ngapain dia. Belum dibaru sama Caitlin. Hai kak, HBD Dinda yang 14. Beri kelakin aku dong. Kelakin apa dulu kan? Kalau gak ada salah, masa mau dimarahin? Gelak banget anak kecil. Gak mau coba acting. Ih sumpah aku tuh paling gak bisa. Ih paling malu kalau acting jujur. Kayak misalnya kalau for nothing, for some reason disuruh acting tiba-tiba gak bisa. Kayak misalnya kalau misalnya aku emang kayak lagi casting kan tau kan. Kayak guessing ya aku beneran harus serius sih. Tapi kalau misalnya lagi ngapain tiba-tiba kayak gitu kayak ada aneh. Beregalekin aku sih banyak. Ih kakak kok harusnya banyak sih, harusnya satu doang.
Ada gak sih kayak kasihan tahu. Nah, rasanya aneh banget. Oh, situ ya jangan banyak-banyak. Mas. Lagi banget. Itu kayak gakin aku karena makan-makannya Budi. Kok kayak impossible banget. Aku cuma satu. Iya, oke. Osi cuma satu. Nenek itu. Siapa tuh? Aku satu Osi. Siapa tuh? Apes bener dah. Ih, gak boleh kayak gitu cari Osi lain. Iya. Selain Ungu, suka merah juga ya. Biar aja sih merah. Osi aku satu generasi by the way. Karanda, wow, keren dong satu osinya. Baca aja nama sekarang. Wah, halo. Yang ngosin saya, iya. Jujur dulu nggak tahu osi itu apa. Osi aku keren doang kok. Oh iya, benar ya. Jadi aku gak punya osi, sedih banget. Cishani aja tuh. Kalau K-pop bias. Rekomendasi osi dong bre. Astaga. Rekomendasi siapa ya? Siapa tadi yang minta? Kak Opung Rey. Oke, aku rekomend ya. Tapi setelah udah tanggal 11, oke. Okay? Kasih J. Ya. Setelah tanggal 11 aku enggak punya osi. Osiin Cishani. Ya, ada lagi. Osi aku selalu sayang Abel Gatlin. Berhabisnya gak punya osi. Cijesi aja sesuai nama. Kocak. Tapi aku mau osi Nipi. Yaudah sana, Kaipi aja sana. Mau nyosiin kamu. Siap. Osiin nyempat 4 hari doang. Tetap gak bisa bre. Cuman bre seorang. Ah masa sih. Jabib bang. Enggak sih, enggak aku rekomen kalau Kak Jabib mah. Gimana kalau kalian osiin aku tetap? Pilihan yang baik bukan? Ya kan? Lihat betapa tumbuh pipi ini. Aku lupa osiku siapa. Siapa ya osi kakak? Siapa? Aku tebak. Aku. Ya. Ya kan? Bener kan? Iya bener. My page aku nanti cuma lagu merah. Emang tadi my page aku. Hah? Dih, pede sekali nih anak. Ya Allah, emang kenapa? Enggak boleh pede. Ya enggak. Tebak osi aku siapa? Kak Vivi. Ya enggak. Bisa-bisanya aku ngada-ngada. Nanti kalau tanggal 11 udah masih showroom enggak? Enggak mau ah. Kan udah pada enggak usin aku. Kenapa aku sangat lihat lepek? Aus.
J ini Osi. Salah anak tim J. Bentar. Kalau dari tampangnya nih ya, dari namanya ya. Dikira aku siapa? Tommy Faisal. Kaveni. Enggak. Kazizi. Bener enggak? Sekarang tebak lagi, Ferry Setiawan. Siapa ya? Kalala. Bener enggak yang tadi aku tebak? Kalau salah ya udah. Tebak osi gue, Bre. Tutup, awas. Dari tampangnya sih Kak Juli. Salah member lama, coba tebak lagi. Siapa? Kak Gebi. Udah pasti. Please, please. Bener gak? Aku osinya siapa? Asas. Osinya aku kan? Kavaldi. Oh enggak, Kadista. Pasti ku Freya. Oh, ke Freya. Oke. Tebak osiku. Kananda kan tadi sudah. Osi. Kepala, ini kepala. Ya ketahuan deh. Ya kakak sering itu Valdinya Kalista. Maksudnya ya kakak jadi tahu. Karena aku orang yang merhatiin ya. Aku osinya siapa? Hayo bre. Aku. Apa sih? Pasti gak bisa nebak osiku. Sepertinya tahu. Kanin. Apa kabar bayinya Caitlyn terus? Gak bisa melipir. Apa ya? Aku gak mudeng. Osiku siapa ya? Dari namanya kan D. Dani. Mirip Diani. Ah, Kak Diani. Osiku suka warna hijau. Enggak boleh. Siapa ya? Kola. Ikat tahu ngarang banget. Pinter nih anak nebaknya. Iya emang aku pinter. Osiku ganti gak? Fix Tishani. Osiku siapa bre? Hantu laut. Nih ya, hantu laut. Dan berpikir keras. Masalahnya tuh member JKT banyak gitu ya. Siapa tadi? Hantu laut ya. Afria. Kasihan mikir keras. Ya kalian nanya semua. Sampai berkerut. Beneran mikir. Emang beneran mikir. Emang kalian pikir aku mikirnya ngadi-ngadi. Siapa coba tanya lagi? Kalfa Rizzi. Ya salah banget. Siapa? Eti. Ini sesini lang, bukan. Osi, siapa? Aku mau ganti Osi nih. Halo Kak Selin. Halo, iya Kak. Iya.
Osi aku sebelum kamu siapa? Kak Freya kan? Iya kan? Bener gak? Oh, Kak Yana. Aku bisa Kak Freya soalnya itu di profilnya tulisannya Kak Freya. Jadi aku pikir Kak Freya. Kak Yana. Osiku Dewi Ular KD. Kok bisa kayak gak ketebak gitu ya? Oh sih aku coverin kamu, Kak Ipi. Kaib atau Puel? Osiku pertama kali siapa tebak? Katring? Katrin? Osi produk terbaik Islam, Ashel. Guys, tadi yang ku tas itu kalian jawab dulu, aku jadi banyak. Osiku jarang. Sinta NH. Jangan-jangan Kak Sinta. Atau Kak Feni. Kelu member 2 huruf. Hah? Siapa? Gak ada lah yang 2 huruf. Osi produk terbaik Tenshin Osipo. Aku. Di sini ada. Guys, ngantri itu benar Kak Bagas. FF berarti Kak Vivi dong. Kak Fiona Fradrun. Tau gak bias aku siapa? Ya bunyinya kan satu nama V. Tolong. Tolong. Tolong deh ya. Yang namanya satu huruf. Tolong. Tolong dikondisikan. Mau makan cilor. Tebak bias aku di IGSI siapa? Pasti Kak, pasti Ryujin. Bisa-bisanya aku hampir ngomong Kak Ryujin, di so kena. Si Ryujin aja mungkin gak tahu ya aku hidup atau kagak ini. Ternyata bias kita yang VI ya dong. Ya bener banget, soalnya aku juga. Osi ya aku kan. Bias aku juga si Ryujin kan. Kayak dia tuh cantik banget. Swear. Coba biar tebak bias aku di Twice. Nayeon. Iya bener gak? Sebenernya pengarang sih. Kalo bias aku di Twice, Chaeyoung. Udah lada kemarin-kemarin gak makan cilor. Dan berasa sangat amat kangen. Bener lagi. Hah? Emang iya? Tebak osi aku siapa bre, aku tahu. Abel kan?
coba tebak biasa aku di secret number. Itu siapa namanya yang visual, apa sih namanya, astaga, itu loh, itu kan namanya si Dita, terus Isko, aku lupa. Kok si Won? Kan si Dita, Lea, terus si, astaga, kayak udah keren banget. Ya aku harus ngomong apa sih, ya udah maaf, enggak lagi deh. Habis kebalat chat. Awas nih. Tahu, gue tahu nggak X-Men biju kan? QP. Bak satu sekolahnya yang bawa Natasha. Kazi. Kacinap. Udah tebak aku tim Su atau tim Sojun. Dari tampangnya tutup. Tim Suho. Bener, Ika, kok aku bener terus sih, Kak? Aku suka pizza yang ketutup. Aku dong, tapi kenapa gak suka warna hijau? Suka sih, cuman biasa aja gitu. Maksudnya kayak... lag lagi. Iya, maaf, habis balas chat. Dan bersabar. Wah, kayak ini fast responnya. Iyalah, nggak kayak Ashiel. Bisa rasa cilor, enak ya. Enak sih kelihatannya. Kalau ini rasa apa bre, gak tau. Palingnya rasa asin ya bang.
Kalau Marsha face reform kagak tuh. Ya lumayan, sedang-sedang. Ya udah habis cilornya. Waktu itu aku beli 10.000, banyak banget. Jujur, enak. Wap. Sepertinya enggak apa ya, bisa dibilang penting lah ya, daripada nanti aku tinggi itu. Manusia paling fast respon. Chatnya siapa sih bre? Dari akademi sekalian. Hai Kimi. Tih. Ambilin lipstiknya di tas hitam tuh, tuh di gantungan. Heh, di gantungan, kasih tahu. Iya, cari ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tabok ya udah. Makasih buat showroomnya. Aku udah jam udah lewat sejam. Makasih. Bye bye. Ya ya, aku pindah sini, bye. Dari tadi udah selesai deh. Nggak mau screenshot, males. Ih, suka banget sama Ti. Tarik lagi dong, Ti. Tarik lagi deh. Oh, tau gitu nggak aku beliin putu ya. Cepetan Ti. Matahari lagi. Oh iya, aku nanti udah nggak pernah show lagi ya. Oke okay. Wah, macet banget. Ini yang bener lah. Apa sih? Giliran aku udah showroom kayak gitu. Kayaknya ada apa ini? Bukan jerawat. Cuma jerawat. Ini bukan jerawat. Kalau jerawat sakit. Ini gak sakit sama sekali.
keberuntungan gak sih? Iya benar banget Kak Bayu. So the best. Like yo. Ya selamat pusing. Biasanya aku tuh kalau jerawat daerah sini. Sama bawah. Pusingnya. Pusing kan? Kok sama sih, Bre? Ih, kak, kita udah sama terus. Jangan-jangan. Bre, pusing. Ya, maaf. Jangan-jangan kita friend ya. Mari mencari apa yang lucu. Chicken nugget lucu banget, swear. Mau, itu lucu banget. Please, please, please bagi di DM Gersa aku ya guys, yang punya avatar-avatar lucu ini. Tapi ini swear lucu, ini lucu banget. Ini masalahnya lucunya lucu banget. Terus yang bayinya Kitten juga lucu banget, kayak wing gitu kan. Sumpah lucu banget. Asik banget tim tadi. Enggak, maksudnya semuanya yang punya. Kalian kalau punya gitu kayak kasih linknya gitu loh. Begono, jangan aneh-aneh. Ya, yang bagi yang nonton 1394 orang ini silahkan kirim. Beba DM aku penuh. Tapi jujur banyak dari kalian kayak ngirim DM gitu kayak aku liatin kan. Terus beba isinya tuh link itu tau. Jadi lah berliat avatar ya kayak kan. Mau ganti apa ah? Bisa gak sih lagi showroom ganti avatar? Ntar ya guys, ganti Ava. Ih, berisik banget. Udah. Loh kok itu? Kalau ini lucu nggak lucu? Lucu nggak lucu? Lucu tapi lucu yang sebelumnya. Apa aku tetap lengan bre? Gak lucu ini aku. Kok apanya itu lihat? Bukannya kenapa itu Kitten mana ini? Ganti apa lagi ah? Kenapa warna pink tuh kayak apa? Warna pink tuh lucu gitu loh. Sama kayak aku apanya yang aku sekarang pakai ada enggak.
udah warna pink. Ih, lucu banget, tapi lucu yang sebelumnya. Tapi ini juga lucu banget sih, sumpah. Lucu banget. Ini opung Ray juga lucu. Chicken nuggets lucuan yang sebelumnya. Harus ganti lagi. Mohon maaf, Afa, gak kelihatan Afamu. Ada di pojok kiri, paling bawah. Kiri, paling bawah. Ih, kenapa kalian pada ganti? Bayunya Caitlyn lucuan yang sebelumnya. Terus Chicken Nugget juga lucuan yang sebelumnya. Kok di aku ada kayak podiumnya. Yang ini bre, mana? Ya itu lucu. Eh, itu sama yang kayak Chicken Nugget ya. Ih, hantu laut lucu banget. Kenapa sih kan lucu-lucu semua? Please bagi yang punya. Itu Avanya, Ava jidat serem dah. Mana? Oh, yang Nine Generation itu ya. Itu lucu sih menurut aku. Ih. Avanya jidat serem. Rip pakai headset. Hah, ya Allah. Buset, kaget. Kenapa? Beri aku gimana? Ntar lihat. Ini lucu banget Dino ya. Tenangin. Diam. Maaf ya yang pakai headset, tolong dicopot. Diam. Enggak boleh. Diam. Bu Didi jangan marah. Itu anjingmu ada dua, Bre. Yah, ketinggalan nih orang ada tiga. Diam, Is. Chico, Kimi. Udah lah, gak ada lagi. Ih, ini udah lucu banget. Please, jadi ganti. Please, ini lucu. Udah lucu banget, sumpah. Apanya warna putih aja yuk, guys. Tapi yang tadi, yang udah di podium. Pokoknya yang udah pink, jangan diganti lagi, please. Akhirnya. Kalau yang ini, Bre. Tadi ke hantu laut apa sebelumnya? It bagusan sebelumnya deh kayak kakak hantu laut. Kayaknya kak hantu laut. Apa aku gimana? Ih, lucu banget. Lucu, sapi. Ya ini balik ke semula. Ya lucu. Tapi yang tadi juga lucu, tapi ini lebih lucu. Please, I have to screenshot. Kasih lucu banget. Ada lucu banget. Cicak-cicak di showroom ijat banget sih. Ini warna apa, Bre? Warna pink, tapi ada birunya.
aku lucu gak? Kayak tuh kucingnya. Ih lucu banget matanya. Tapi pi aku paling lucu. Makasih. Yang ini tadi bre. Ini gak apa-apa sih, tapi yang pink ya guys. Coba dicari yang mana pink. Kanggalon, coba dicari yang pinknya. Tapi lucu sih itu. Ini lucu tapi putih, mana? Iya, tapi lucu yang sebelumnya aja. Kan udah pas. Ini avenya putih pink ya. Iya, tapi gak apa-apa tahu. Pokoknya harus ada pinknya ya. Bahkan kalau putih pink gak apa-apa, lucu tahu. Aku pamit ya, mau belajar. Selamat, Kak Ayman. Bre, aku gini aja ya, oke. Berisik lagi. Kimi. Ikan galon udah ganti ya, lucu. Ini sumpah lucu-lucu banget. Ih, bayinya Caitlyn ganti lagi warna pink. Maaf banyak request, tapi kan aku bilang warna pink. Apa aku gak damping? Oke, gak apa-apa. Face-nya lucu banget lagi ngedot. Tapi ih, gak mau. Harus warna pink. Tapi kalau gak ada gak apa-apa. Ini gimana bre? Ini lucu, tapi lebih dominan biru gak sih? Tapi lucu sih, jujur lucu. Ini warna putih lucu bre. Please deh. Kak, chicken nugget yang sebelumnya sudah bagus ya. Tolong. Mengapa jadi seperti ini? Mengapa gitu, kayak mengapa semua menangis? Please ya, kasih kenagot diganti lagi. Review avatar showroom with Caitlyn ya. Please deh, kasih kenagot please. Pak, tadi sudah bagus. Bisa-bisanya diganti jadi begitu, nggak mau. Nggak mau, geli banget. Kocak banget nih liatnya. Aku gimana bre, Mike? Lucu sih. Ih, lucu banget loncat gitu ya. Iya kan, apanya kayak lagi loncat gak sih kelihatannya? Kok kayak revision skripsi. Tadi juga aneh-aneh sih, kasih kenaket udah bagus malah diganti jadi begitu. Please ya. Ini juga bayunya Caitlyn warnanya udah pink, kenapa jadi kuning? Ini juga kan galon ganti lagi. Tapi gak apa-apa sih, lucu. Ini gimana bre? Lucu sih, cuman ada birunya gak apa-apa lah. Yang penting ada pinknya. Ini juga Kinan lucu. Ini lucu banget, Mario. Ini aku gimana bre? Oke lah, not bad. Kayak rambutnya hijau, terus ada pink-pink putihnya. Terus das bagas nih ya sekarang. Ini juga lucu banget rambutnya kali ya yang pink. Harus keganti? Enggak harus, gak apa-apa sih, tapi lebih baik ganti ya. Ini seberapa pink, bagus gak bre? Cerita direvisi ya kalau jelek.
Enggak dilihat sih. Ih, bagusan yang sebelumnya, Iska. Kamu bagusan yang tadi-tadi, yang awal. Opung, kenapa jadi golden race? Ngakak jadi golden. Kalian emang nyari masalah ya, udah dibilang jangan diganti. Malah kalian ganti. Ini bayinya Caitlyn juga lagi ganti terus. Ganti terus, ganti, ganti terus, ganti terus. Begini emosi. Yaudin, kalau yang suka ini sumpah Kak Chicken Nugget ini terlucu banget, terlucu banget. Terus yang Reka Putra juga terlucu banget. Ih, ini hantu laut juga lucu banget. Ih, please deh. Udah lah guys, jangan ganti-ganti. Kan lagi revision Avatar. Tapi kan kalau udah bilang udah ya udah. Masa kalian mau revision-revision terus? Ini lagi Opung Res. Agak warnanya mencolok ya di podium, beda sendiri. Masalahnya tuh kayak pink putihnya tuh gak ada sama sekali. Malah ganti itu. Capek. Ya bre, aku ganti. Aku revisi gak bre? Coba direvisi coba. Masih ada yang lebih lucu atau tidak. Tim suka revisi. Isma, Kang Golon mah. Udah tadi. Aduh, aku udah capek nih sama Opung Rey. Kayak udah kasih tahu, malah mana malah ini lagi punya aku sih nggak pernah coba coba ada yang lain. Neville ini juga udah lucu sih, tapi sebelumnya ini lebih lucu deh. Siapa dari Dewi ya? Kok yang nggak podium nggak sih, nggak ngelakuin. Ini Valdi siapa osinya lucu banget. Kak Valdi lucu nih. Kak Mifu juga lucu. Kak Garib juga nih. Lucu. Udah, ini juga pinkeran. Udah deh, please ya Kang Galon. Capek. Jangan diganti. Pur. Ini lucu tapi kurang pink. Udah pink putih, iya sih ini lucu. Cuman kurang. Avatarku dapat nilai berapa? Ih, lucu banget. Ini sama yang kayak tadi ya. Dapat nilai 9 deh. Terus siapa lagi yang aku kasih nilai ya? Reka Putra dapat nilai 8. Chicken Nugget udah terbaik 10. Udah terlucu, enggak sih semuanya lucu. Terus yang nomor 13 dulu kali ya. Ini lucu sih. Lucu, oke lah. 7 deh. Terus 12 Kitty karena aku kurang suka. Tapi bisa direvisi kagak? Kalau enggak bisa ya udah enggak apa-apa. 5. Terserah hantu laut ya, terserah buat Kang Galon, hantu laut sama Opung Rey terserah deh tadi ya, terserah ya. Terus Opung Rey udah lucu lagi. Berapa ini ya? 7 lah. Terus siapa nih, next siapa? Kinan udah lucu banget, 8. Sebenernya tuh ungu sih tapi nggak apa-apa. Terus 4, 5, Reka Putra 9, Chicken Nugget 10, udah paling lucu. Mario not bad 7. Kang Galon terserah, Kang Galon mau gimana juga terserah. Nah ini lucu, nanya 8. Nomor 1 9.
Ini mantap sih, Bri. Plus deh. Bikin apa ya? Hantu laut sama dari tadi Kang Galen tuh gonta-ganti. Capek ngeliatnya. Aku coba nih. Ini udah lucu nih. 7. Tolong yang udah lulus jangan diganti lagi. Iya bener. Apalagi hantu laut nih, bikin emosi. Yuk yang remedial yuk, coba sekarang tunjukin hasil terbarunya. Udah hantu laut remedial aja terus. Apa cicak remedial bre? Apa cicak di discourse, dikeluarin. Hantu laut udah ya, itu udah lucu, please. Bre, aku pamit dulu nih ya. Oke, terima kasih Kak Garib. Apa aku remedial enggak? Enggak sih, lucu. Tapi lucuan yang sebelumnya. Yang tadi loncat enggak sih? Yang... Coba, ini aku remedial enggak, Bre? Kata Mi. Enggak sih. Ya, oke lah. Tapi... Ini aku gimana akan Neville? Ini lucu sih. 7. Mari kita screenshot. Jadi ganti dulu. Mic-nya jangan disetut. Hah, maksudnya? Mic apaan? Hah? Mic apaan? Maksudnya? Apa? Oh, skate. Mana? Ya enggak gitu juga, masa begini? Mic ini kak, Oke, ini aku tutup. Aduh maaf ya guys yang pakai headset, kaget ya kayaknya. Mic di bawah. Oh. Apa aku bagus ya? Ih lucu. 9, sumpah ini lucu, jujur. Mata pelajaran apa? 10 waktu pasti bang. Yuk yang masih remedial. Sudah telat. Ngakak. Apa aku princess keket? Ini lucu sih jujur. Beri aku belum dinilai. Udah tahu. 8 deh. Ini mata pelajaran seni avatar. Nanti next showroom ikutan lagi ya. Seni, apa namanya, mata pelajaran avatar. Siapkan warna-warni yang lucu. Oke, warna-warna avatar yang lucu. Sobat Halu masih berusaha cari avatar yang lucu. Ini udah lucu sih, rambutnya kemoy banget. Ini 7 lah. Aku lucu banget sih, fix. Ayla malesin banget Kang Gal. Udah dia aku capek sama Kang Galan sama itu dari tadi. Kang Galan masih aja dilanjutin. Kalau ke hantu laut masih udah di berhenti lah ya. Next warna apa Bre? Warna ungu kali ya. Ungu ya guys. Next avatar terane aja Bre. Oke. Avatar terane ya. Kocak. Ini lucu sih, Sushi Asia. Oke lah, 7. Gatel. Apa terakhirnya ya cicak fix? Nggak mau. Sesi ini avatar lucu ya, guys. Iya sih, ini avatar lucu tapi harus pink. Sekarang ganti ungu nih. Enggak, next aja. Next.
Next kita avatar ungu tapi aneh, oke, okay? Ungu ter. Jadi ini masih hard, level yang easy lah. Next showroom yang udah mulai hard, ungu tapi aneh gitu ya. Mau serem mau jelek apapun harus itu. Apa cicak sama dengan blok? Kayak tadi tuh siapa ya? Kak Opung Rey sama hantu laut tuh udah tadi. Sama Kang Galon lagi ganti-ganti mulu. Ungu tapi aneh, iya, oke. Okay. Ungu tapi kayak rada aneh, bisa ada ini hard level. Apa teraku aneh semua. Fix Cavaldi pemenangnya nanti. Fix nanti pemenangnya kalau misalkan kalian pada datang, hantu laut, Kang Galon, Opung Rey sih pemenangnya. Padahal apa aku enggak aneh, tapi kocak yang tadi gue. Kapan next showroom? Biar penasaran. Mungkin besok, setuju gak showroom lagi besok? Jam 7. Besok mau gak? Kalau gak mau ya udah gak apa sih. Tapi gak tahu juga ya, soalnya aku udah kegiatan. Takutnya gak, itu belum kelar. Kalau gak jam 8 malaman gini. Dicari yang mau mulai dari sekarang. Ini jam berapa? Ini pur juga, kapur dari tadi kok ganti. Padahal yang tadi udah lucu. Ngakak. Sekalian ngelatih kupingku biar gak kagetan. Miane, piane. Yang menang dapat apa? Nggak ada dapat apa-apa sih. Emang yang menang mau dapat apa? Kan nggak tahu juga kan mau dapat apa. Duh kan hantu laut berulah lagi. Jelek banget loh. Itu ngakak banget, bukan jelek sih. Kenapa sih kalian udah dibilang bagus, kenapa masih ganti-ganti? Woi, Kak Tommy gak ganti-ganti. Cakep loh mukanya bre. Capek aku sama kalian guys, aku capek ketawa. Kalian gak tau gimana rasanya capek ketawa. Kenapa sih di? Tuh kan, udahlah guys aku udah capek sama kalian. Dia kena get lagi juga. Ih, ini lucu banget generasi 9 jacket 48. Bisa. Please, aku yakin besok bakal jadi receh banget. Gara-gara apanya? Latihan dulu buat besok. Berarti tadi kontestannya udah ada pemenangnya ya, udah pada menang ya. Siap-siap buat besok. Kalian mulai pemanasan lah buat hari ini pemanasan. Enggak bisa. Hari ini aja udah kocak. Tolong. Aku nilai 9 paling tinggi, enggak tahu nilai paling tinggi tadi itu siapa? Nanti dia aku cek, siapa ya? Ini. Ih sumpah kaki, ih kakinan ganti. Padahal baru aja mau aku puji tadi, lucu banget. Bukan Kak Bayu tahu yang paling tadi paling. Ada yang nomor 10, ada yang dapat nilai 10. Aku 10 dong tadi, iya. Nih, makanya kalian tuh kalau mau
trik mau pamer ke sesama orang di sini, jangan diganti apanya. Nih chicken nugget paling lucu sih. Lucu banget. Yang apa ya diganti gugur. Contohnya chicken nugget. Ya maaf tapi punya kakak juga lucu sih. Kayak isinya lucu banget. Eh nilaiku berapa? Tapi aku ngangkak sih punya kami food tapi lucu, arti gak sih ngangkak tapi lucu. Ya 7 lah. Nanti kalau ada yang lucu banget aku kasih nilainya 100. Eh lebih dari 10, 11 ya bisa aja. Kenapa lagi ini kanggalan? Pink tapi ya begitu. Sumpah pulai juga kakak. Capek. Besok aku yakin nilai 100 nih. Ini lagi Das Bagas. Astaga. Capek. Bisikannya enggak tahu gimana saya capek ketawa. Besok filter aneh ya, enggak ungu deh enggak apa-apa. Terus next sesinya harus terungu yang terlucu. Capek enggak aku udah sama. Tapi kenapa sih? Apa dong banyak TK? Ini mah masih biasa aja Kak Bayu. Masih oke-oke aja. Siapa nih yang mulai? Ini lagi Karga. Monster ini lucu sih. Ini sih Kak Faldi sih. Kak Faldi sama Hantu Laut. Sama Upung Ray juaranya dari tadi. Yang kayak bisa dibilang jelek gitu. Maaf nih ya. Teraneh deh, teraneh. Kak sobat halu kenapa juga ini makak nggak kuat tapi jujur yang gold tadi masih terngiang-ngiang kayak lucu itu ngakak banget. Tapi ini Kak Kinan lucu banget sih sumpah. Berapa ya? 9 deh. Ini kapur apa lagi? Ya, aku bacanya nomor berapa dari nomor berapa ya, guys? Dari nomor 50 ya. Nomor 50 ada Mifu sayang siapa. Nomor 49 ASR. 48 kambing selonjor. Nomor 47 apa namanya? Iya, halo. Nomor 46 Piariu. Nomor 45 Osnya Feni. Sama. Nomor 44 Lupias. Nomor 43 Rizkur. Nomor 42 Alif. Alif Julian. Nomor 41 Iqbal Lash. Nomor 40 Aziz AP. Nomor 39 Pandu Perdana. Nomor 38 Fendi Henry. Nomor 37 Garib. Nomor 36 Lucky Agung. Nomor 35 Neville Miao. Nomor 34 Noragami. Nomor 33 Rehan Sayangku. Nomor 32 ngelag gak sih? Nomor ulang dari nomor 34 Noragami, nomor 33 Rahim Sayang, nomor
nomor 32 Valdisha Pausinya, nomor 31 B.Tuan, nomor 30 si Sedih, nomor 29 aku dan para domba yang tersesat, nomor 28 Friendinya Puel, nomor 27 Free Vira Kania. Ya, tadi nomor berapa? Nomor 26 Raka Hanif, nomor 25 Kevin Sundoro nyakitin, nomor 24 Rido, nomor 23 Sobat Halu, nomor 22 Rumenikonya Jeci, nomor 21 Jesse, Jess lagi Jesse nggak tuh, nomor 21 Jess, nomor 20 Amrul, nomor 19 Pur, nomor 18 Tansi, nomor 17 Gary, nomor 16 Dominikus Harry, nomor 15 Rian Panji, nomor 14 Tommy Faisal Fakrudin, Fahrudin, nomor 13, maaf ya tadi ketutup pandemiknya, nomor 13 Regenerasi 9J48, nomor 12 Denny, nomor 11 bayinya Caitlin, nomor 10 Kitty, nomor 9 Opung underscore Ray, nomor 8 Irsyad F, nomor 7 Reka Putra Gwyneth, nomor 6 Hantu Laut Tanpa Nabrani, nomor 5 Kinan, nomor 4 Chicken Nugget Sayangku, nomor 3 Mario, nomor 2 Kanggalan, nah nomor 2 King Gilin, enggak tuh, nomor 1 Das Bagasnya Abel Caitlin tambah Ciselin, ya. Mulai nih aneh-aneh. Astaga, hantu laut emang terkeren sih dari tadi, terkocak. Makasih banyak, Bri. Oh, kakak masih banyak ke Kak Bri. Oke, nanti salamin. Makasih, mari kita foto terakhir. Jelek akutnya. Makasih guys. You remind me of 5 letters of the alphabet. Okay. Bersihkan. Gak sabar besok dah, tapi aku gak janji ya guys bisa atau enggak. Atau enggak besokannya mungkin. Kupingku semakin terlatih. Ah, biane. Makasih. Kau coba cipi dong. Dadah. Kupingku udah kebal ya nih. Kayak kakak penonton setia. Dadah. Oke semuanya, jangan lupa nanti partisipasinya untuk menyiapkan. Yeah.